Bip, 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 bip. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Assalamualaikum, hai salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okey, kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. So kenapa kamera ni masih tak center ni? Okey. Seperti yang kau boleh lihat, masih di sini lagi. So ada pun kata nak pindah tu. Ada masalah teknikal sikit kat rumah sana lah. Dia dah kata dah boleh punggah barang dah sebenarnya. Kan, tinggal lagi ada satu part kat dapur tu tak siap lagi kan. So cakap takkan nanti nak pindah-pindah, kau tengah sibuk buat tu nanti nak basuh balik rumah kan. So nak buat kerja sekali jalan kan. So bila dah siap semua tu, barulah basuh rumah alhamdulillah semua, baru pindah lah. So aku tak tahulah bila ni dah tunda-tunda ni. Ya tu hari adik aku nikah kan. Lepas tu kekah anak buah aku. Lepas tu cuti New Year. Lepas tu minggu ni sanding pula adik aku. So aku pun tak tahulah bilanya nak menyetelkan rumah tu. Tengoklah nanti macam ni insyaAllah. Tak, asal kamera ni makin aku adjust, dia makin sengit juga ni. Kau jangan degil boleh tak? Kena pusing sendiri. Okay. Jadi aku nak mula dengan apa dulu ni. Okay, selamat tahun baru apa-apa hal pun. Okay, selamat menyambut tahun baru 2021. Aku nak sebut. Okay, 2021. Okay, diharapnya tahun ni tak adalah banyak songih dah. Memanglah orang kata apa, aku pun dah tak ingat dah PKP apa dah ni. PKPP benda huruf apa, aku dah tak ingat. Tapi sambungnya sampai bulan 3 nantilah. And setahun lebih lah PKP ni, cukup-cukup lah tu. Okay, walaupun vaksin dah ada, tapi itulah, kes masih tinggi yang benda semua. And dah pun kata tak apa, kes COVID-19 ni tak settle lagi, banjir pula. So kesian juga dekat mangsa-mangsa banjir. Aku dengar ada yang baru ni aku tengok berita, ada apa nama ni, suami isteri kan. Isteri dia mengandung kan, pun kata sangkut dalam kereta tu berjam, lepas tu selamat. Lepas tu suami dia pula dah hanyut tah ke mana, tak jumpa lagi. Alamak, aku tak tahu lah, by the time aku buat video ni dah jumpa ke apa ke, tak pastilah. Okay, so orang kata geng-geng dekat belah Johor
kan, belah-belah pantai timur, harap sabarlah, so ni ujian lah, memang ujian, sebab hujan pun hari apa tu hari ya? Satu daripada tengah malam tu membawa ke tengah malam esok, satu hari hujan tu, KL lah kan, tak tahu tempat lain kan, KL pun hujan lama macam tu pun aku risau, ni kat tempat lain. Okay, okay, so satu berita sedih. Jadi ni satu lagi berita sedih, apa pun kata ni, apa kata, kematian seorang rider GrabFood. Okay, dia langgar lubang ke apa dah, tak silap aku. Okay, dan dia hilang kawalan dah apalah kan, tu menteri buat basikal langgar lubang, JKR apa minta maaf apa bagai, ni orang biasa aku tak tahulah macam mana. So minta yang mana bukan Islam, kita diam sekejap untuk seminit. Okay, yang mana yang Islam, kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, semoga roh arwah ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman lah. Okey, so untuk video kali ni memang semua aku rasa apa kata, benda sedih lah. Okey, tapi ni yang ni pula adalah yang ni pasal kawan kita dekat negara jiran, okey, Singapura, di mana pemandu Grab, okey, dengar, pemandu Grab dijangkiti COVID-19. Tapi yang kesiannya dia, apa kata, driver part time tu, kesian kan, orang yang drive full time, lagi banyak orang bawa kulu kile, dah macam-macam orang naik, engkau yang part time kena, tapi nak buat macam mana kan, dah dia nak kena kan. So tak tahu apa cerita, dia dah quarantine dan semua, aku rasa okey kot. Tinggal lagi itulah, kalau kata kat Malaysia ni mana yang tu rasa kena ke apa ataupun positif ke apa, bagi tahu dekat Grab lah. So Grab akan apa kata, akan freeze akaun korang untuk 2 minggu, dan korang kalau apa kata disyaki positif ke bagai, ada dapat jajan sikit 1000, tak silap aku, 1000 kan, 1000 tak silap aku, kalau tak silap akulah. Aku dah pernah buat video tu, aku dah pernah cerita dah, yang tu kau boleh cari tengok balik kan. Sian, sebab lah COVID ni dia nak kena, dia tak kira siapa weh kan, walaupun kau dah apa kata dah sanitize tangan kau, kau dah selalu cuci, kau pakai face mask sama benda semua, nak kena memang kena bit. So ni aku tak tahu aku dah cerita ke belum, macam sepupu aku, dia berbalik belajar pada Morocco kan, masa dekat sana sebelum naik kapal terbang, dia dah test, okay, dah test negatif kan. Kau dah naik kapal terbang, kau turun KLIA, cek sekali lagi, dah positif pula, dah kena hantar apa kata Sungai Buloh, dah cek, dah kena kuarantin, tapi tak ada apa-apa lah, dia dah keluar lah, alhamdulillah sihat. So ni cerita pasal terkena COVID ni, ni member aku pula, baru ni 2-3 hari ni anak buah dia kena. Okay, anak buah dia di apa kata, dah di test, dah disahkan positif COVID-19.
Okey, pergi ambil. Lepas tu dia kata kalau abang dia positif, kan, sebab anak buah dia tu masa kena tu kira-kira timeline dia tu kira tak dilepak rumah kan. Kiranya kalau kata abang dia positif, habis. Satu family kena pergi hospital buat test lah. Payah. Dia kesia kan macam, bukanlah apa kata nak kata orang muda tak kena. Kan, orang muda pun boleh kena. Dan boleh apa kata menyebabkan kematian lah. Paling muda yang meninggal setakat ni, yang sepengetahuan akulah, yang budak umur setahun kan. Budak umur setahun, tapi yang muda-muda dia jarang. Kita kesian dekat yang otai-otai ni. Sebab memang kalau kita tengok trend atau statistik ni, yang banyak yang apa kata dijangkiti kan, dah kena dan meninggal dunia adalah mereka yang berumur dan ada penyakit. Aku tak kata mana yang apa kata yang kena yang ada penyakit tu tak boleh baik, boleh baik. Tapi yang mana orang kata yalah, kalau kena lepas tu boleh sihat, okey kan. Dia jahat doh sebenarnya COVID ni. Dia jahat doh, dia tak macam okey demam denggi, macam denggi. Walaupun dia antara apa kata pembunuh tertinggi juga dekat Malaysia ni, tapi kita ialah dan dia pun tak ada ubat sebenarnya. Kalau denggi pun dia, tapi kita cara mencegah tu kita tahu nak cegah macam mana tau. Tapi COVID ni macam aku cakap lah, kalau kau dah pakai apa kata hand sanitizer ke apa, kau basuh tangan dan benda semua, nak kena. Tu masalah sekarang ni. Yang vaksin tu pun aku ada baca dekat Astro Awani punya ni, kata apa kerajaan tak berterus terang lah apa bagai pasal vaksin tu, aku tak pasti. Patutlah Toyi ada cerita sekejap, katanya ada bagi nak test, siapa-siapa yang nak test untuk vaksin tu kan. Lepas tu tiba-tiba senyap, kalau korang perasan lah. Lepas tu senyap. Lepas tu keluar pula berita tu, aku jadi macam mana ni kan. So tak apalah, itu mengharapkan tahun ni benda-benda baik je lah. Ikut je lah SOP. Walaupun aku sekarang ni ada geram sikit. Okay. Kedai makan dah tak payah ikut kapasiti. Naik bus, naik taksi, naik e-hailing, kereta sendiri semua pun tak payah apa? Tak payah ikut kapasiti pula dah. Dah boleh ikut kapasiti je lah. Memang Grab kata tak payah ikut kapasiti. Tapi MKN kata boleh ikut kapasiti kan. Okay. Kedai makan pun dah boleh ikut kapasiti, dah boleh duduk penuh, tak payah duduk jarak-jarak. Yang aku geram ni, masjid surau duduk ni lagi. Stres. Stresnya. Orang tahu tak apa yang aku suka menjadi pemandu e-hailing ni. Benda yang paling aku suka lah ialah aku boleh solat berjemaah dekat macam-macam masjid, dekat macam-macam surau. Itu benda yang paling aku tak ada nak kata aku baik tak. Aku tak kata aku baik. Tinggal lagi benda yang aku sukanya ialah aku boleh solat jemaah dekat macam-macam masjid, macam-macam surau. Seriously, kadang-kadang tu kalau kau dah sampai satu tempat tu kan, ni masjid ni dah biasa solat lah, sanggup waste tu cari masjid lain tu. Sanggup waste tu. Tapi sekarang tak boleh nak buat kan, sebab kena nak masuk kena ada apa jadah lah apa bagai lah. Ada masjid kadang okey, aku buat sejadah kecil. Ada kadang masjid okey, ada kadang masjid kecil lah, sejadah kecil tak boleh masuk. Allah, kena stesen minyak. Stesen minyak je lah sekarang ni, nak pergi pun nak senang solat masjid. So kau tak payah lagi sekarang ni, tu je aku geram kan. Kedai makan semua dah boleh, dah kapasiti penuh, masjid surau je tak boleh lagi. Harapnya cepatlah. Aku rindu sebenarnya benda-benda ni. Rindu weh, siapa tak rindu tu. Allah, ini dah panjang dah bebel ni. Okey, dah lama tak buat video kan. Ada 2 minggu je, tak ada seminggu je kot lebih kurang. Itu pun dah ramai tanya dah aku mana aku pergi. Aku nak menyetelkan rumah tapi itulah. tak settle lagi rumah. Okey, alright. Tu jelah. Sekian sahaja dari saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.